Oh, okay guys, guys, what's up, apa kabs? Sekarang aku ada di Lombok. Kemarin udah di Mataram sekitar 1 mingguan di rumah singgah Lombok itu. Terus udah sana stay, lanjut ke Sembalun. Sembalun kita mau naik Gunung Rinjani, cuma sampai Pelawangan karena emang nggak boleh sampai puncak, jadi sampai Pelawangan. Oke, kita lanjut jalan dari rumah singgah Lombok menuju Sembalun. Mataram begitu panas untuk para pejalan. Suhu di sekitar di atas 30 derajat Celcius. Kita udah sekitar 1 kiloan jalan aja udah ngap-ngap. Sekarang udah sampai di base camp gitu. Kita tidurnya di tenda besar BNPB. Kasurnya juga bantal. Masih nggak di Lombok kemarin. Di Instagram juga nggak ada ngambil foto atau video. Tapi tempatnya keren, asik gitu, kayak hotel bintang 5 lah. Nah, karena yang kita dapat di sana itu bukan yang kayak kita bayar 300 ribu, 400 ribu atau sampai jutaan. Tidurnya cuma di kamar, nggak ketemu teman-teman baru. Tapi kalau di sana gratis juga, sama mama, bapak kasih gratis 1 minggu itu kita. Dan banyak juga teman-teman datang. Yang mau kerja nih, yang mau ke Gili juga. Dan kemarin dari Bali itu ya, aku ke Lombok. Aku pakai kapal dari Bali, Padang Bai, menuju Lembar, Pelabuhan Lembar, Lombok. Itu biayanya 45 ribu satu orang. 45, oh nggak salah. Cek-cek lah di Google sendiri. Dan kita sekarang udah sore sih. Lombok, mungkin besok mau berangkat ke Rinjani. Oh, ini intro dulu ya, sebentar. Teman-teman yang dari Mataram mau ke Sembalun bisa menggunakan beberapa tips dari backpacker nekat. Salah satunya dari Mataram sampai ke Suela. Ini sampai Suela itu numpang-numpang lah. Naik-naik truk gitu sampai di Aikmal, terus lanjut jalan lagi numpang-numpang mobil sampai pertigaan itu Aikmal. Kalau kiri ke Sembalun, lurus kayak ke Suela itu, jalan daerah Pasar Suela. Dan apa ya?
Terus dari Suela itu baru naik mobil-mobil pickup. Bayarnya 10.000 lah satu orang. Jadi kita tadi pagi bayarnya 20.000 untuk dua orang dari Simpang itu menuju ke Sembalun ini. Itu treknya gila banget. Jadi untuk bayar 20.000 itu lumayan lah, lumayan puas. Kayak jalan-jalan gitu, nikmatin hutannya, pemandangan yang bagus. Asli sumpah bagus banget. Terus monyet-monyet juga banyak pinggir jalan, keren. Meskipun jalannya berliku-liku gitu, kayak hidup. Tapi emang senang tadi. Karena di dalam cahayanya kurang, jadi aku ke depan nih duduk. Jadi saya emang sengaja video dari Mataram ke Sembalun aku pisahin dengan video pendakian besok ya, aku pisahin. Jadi kalau untuk mau lihat video pendakian, video selanjutnya yang ini untuk aku jelasin yang perjalanan yang aku udah aku lewatin dari Mataram, dari Bali sampai ke Mataram, rumah singgah, terus ke Sembalun ini sampai. Udah sekian gitu, terima kasih yang udah nonton. Yang belum subscribe silakan subscribe. Good.